Kelepangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Embun datang, bunga menguntum. Suria datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum untuk kalian yang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kena ta'aruf. Jadi ana memperkenalkan diri ana. Nama ana Muhammad Fikri Hakim bin Zulkifli. Ana daripada kelas 4 Imtisal, kelas prinsip perikaunan untuk tingkatan 4. Ana bukan pelajar serih. Jadi ana dulu adalah seorang pelajar Madrasah Tahfiz Al-Iman, kemudian berpindah kepada Akademi Darul Ufas dan akhir sekali ialah Sekolah Rendah Islam Al-Akhiyah. Jadi tanpa buang masa, ana akan membentangkan wawasan ana dahulu sebelum moto ana. Jadi wawasan ana yang pertama adalah untuk memantapkan lagi sistem pengawas yang sedia ada. Jadi wawasan ini adalah untuk lebih kepada cara sistem pengawas yang lebih efisien, di mana akan jadi jadual pengawas ataupun gerak pekerja pengawas akan jadi lebih holistik dan juga sistematik. Seterusnya, yang kedua adalah untuk menambah baik gerak kerja pengawas yang sedia ada. Seperti contoh, pengawas ini dia ada kerja-kerja yang lebih mendalam selain daripada menjaga menjaga disiplin dan kita pelajar dekat Sekolah Menengah Islam Hidayah ni. Contohnya, akan ada unit-unit baru dalam pengawas yang akan membentangkan, yang akan buat kerja ataupun skop kerja yang lebih detail. Contohnya, unit media pengawas yang akan akan bekerjasama dengan unit-unit lain. Seperti contoh, kalau antum ada masalah ataupun jadual, dari segi jadual dan sebagai jadual pemakaian dan sebagainya, antum boleh contoh DM dekat abang, seorang abang pengawas ni, untuk antum pastikan yang antum berkenaan dengan contoh pemakaian hari esok ataupun jadual untuk hari esok. Dan yang terakhir, ana punya wawasan adalah untuk melahirkan sikap pengawas berdasarkan make words into action, iaitu supaya pengawas ni dia lebih ada sikap penyayang ataupun lebih kepada cara pengawas itu untuk mengawal pelajar dengan cara yang lebih baik dan lebih baik dan juga lebih efisien. Seterusnya, supaya antum, hasilnya antum akan ada stigma yang ataupun cara berfikir ataupun perspektif pelajar kepada pengawas adalah lebih antum kenal lah, maksudnya supaya pengawas ni dapat lebih menonjol daripada unit-unit lain yang ada dekat Sekolah Menengah Islam Hidayah. Jadi ana rasa itu saja daripada ana. Kenapa berjalan seorang diri kalau boleh terbang bersama? Sebelum ana mengakhiri ucapan ana, ana nak cakap satu pantun. Pulang ke rumah membawa itik. Itik dimasak oleh adikku Amira. Kalau mahu pemimpin yang baik, sebelum mengundi, solat istikharah. Itu saja daripada ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.